Kawan-kawan para praktisi maritim di Indonesia, VTS yang singkatan dari Vessel Traffic Services ini dalam bahasa Indonesia disebut pelayanan, ya, yang melakukan pelayanan itu biasanya pelabuhan. Pelayanan terhadap kapal-kapal, lalu lintas kapal, ya, yang berada di pelabuhan tertentu. Jadi itu disebut namanya VTS atau Vessel Traffic Services. VTS ini adalah kegiatan utamanya, itu adalah pemantauan, memonitor. Biasanya ada di satu pelabuhan, ada satu ruangan, ya, ada suatu ruangan tersendiri di mana personelnya harus kompeten dalam bidang bagaimana memantau kapal yang sedang lalu lalang atau lalu lintas laut itu, ya. Tentunya dalam memantau atau memonitor lalu lintas laut ini harus melihat prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak otoritas pelabuhan. Pertanyaannya, apakah boleh bukan otoritas pelabuhan? Ya, boleh, atau dikatakan di situ klausulnya atau dilakukan oleh pelabuhan setempat, misalnya Ferry Roro yang ada di Merak Bakauheni. Otoritas pelabuhan atau pelabuhan setempat bisa mengatur yang namanya pemantauan, ya, pemantauan dari lalu lintas laut itu.